Selamat siang, Mbak. Bisa saya bantu? Oh, Pak, ini saya dari OkeJack mau nganter ini barang titipan dari Ibu Devi. Ini katanya saya disuruh taruh di ruang rias. Di mana ya ruang riasnya ya, Pak? Oh, Devi Muhreje yang suka nari dengan ular itu? Nggak tahu saya, Pak. Tapi namanya Devi, iya benar. Bisa saya periksa? Wah, jangan, Pak. Ini punya pelanggan saya, Pak. Ini takutnya barang pribadi. Yaudah, saya cari sendiri aja deh, Pak. Ya, mari, Pak. Mbak, ya. Maaf. Saya ini petugas imigrasi yang sedang mengintai Devi, pelanggan Mbak. Ini, Pak, narkoba, Pak? Enggak. Jadi Devi ini dicurigai telah melanggar aturan tinggal di Indonesia. Boleh saya cek? Kali ya, kita entu di sini kagak jual kucing. Don't lie to me. Bang Udet, Bang Udet. Bang Udet. Bantuin gua dong, Bang. Ini sebule kagak percaya pisan, Bang. Gua udah bilang nih, Bang ya, kalau kita itu di sini kagak jual kucing. Amin si Bima tuh. Gua mau Udet bisa bahasa Inggris atuh. Bahasa Indonesia aja belepotan. Kita ngajarin bahasa Indonesia. Oh, jangan saya dong. Saya kan tidak tahu yang begitu-begitu. Lagian saya, Kang Odet bagaimana? Kita kesini kan mau beli cat. Cat buat apa ya? Cat kuku. Cat tembok atuh. Amin sepi ingat. Maksud aja tuh, cat dalam ruangan atau cat luar ruangan kan beda, Bang Odet. Beda ada naon, Pi. Ya beda lah, Bang. Kalau cat buat di luar ruangan itu kagak boleh sembarangan. Sebagai contoh nih, Bang ya. Kan sekarang musim hujan nih, Bang. Nah, terus kalau misalkan tuh tembok kena air, cepet banget kusam. Nah, cociks tuh, cociks. Nah, saya tuh cari cat tembok yang begitu tuh. Yang kalau dicat, dia bisa tahan cuaca, kena air tidak apa-apa. Pokoknya bagus begitu. Rumah yang kusam jadi cerah, begitulah. Yoi. Ada tidak? Ada. Bang, nih, kita ada warna nih, Bang ya. Beberapa macam warna pilihan. Nah, tuh contoh catnya. Silahkan deh, Abang lihat deh ya. Ini udah bagus-bagus, Beta. Katanya yang biar terang warnanya. Ini. Ah, hijau toska nih, hijau toskis. Toskis! Jangan tuh. Yang apa, yang sinarnya keluar, apa namanya. Nah, tah. Ini tuh, orange. Ya? Yeah. Oke, Jack. Huh? Orange harvest nih, bagus nih. Orangnya. Ah, ini nih. Samain. Oh, nih ya, ayo ingetin sekali lagi ya. Building material tuh po, kalau kagak percaya dilihat aja. Silakan dah. Nah, kakak, ya. Saya mau yang ini nih, warna orange, biar segar, fresh begitu lihatnya tuh. Ayo ambil dulu, Bang ya. Siap. Wait. You said you only sell building supplies, so why are you giving him fresh orange? Nona yang cantik manis sekali ini, Nona. Begini maksud saya itu orange fresh itu bukan jus, ini, tapi cat tembok. Lagian ini kan toko bangunan, tidak ada yang jual kucing di sini. Oh, don't lie to me. See? Ah. Ngeri. Ya. Aduh, mama sayang nih. Sudah terlalu sore ini, bagaimana kita mau cat? Gara-gara Kang Odet sih. Gara-gara Odet. Nah, gara-gara Odet itu beta. Aneh. Kang Odet sih pakai acara antar-antar laundry dulu. Jadi lama kan kita kesini. Ngeri. Wah tuh, macetnya besok aja. Kayak nggak ada hari besok atuh. Sebentar, saya tanya orangnya dulu ya. Halo, Pak Misar. Ya, ini Beta yang tadi oke clean tadi. Iya, Pak. Ini kami sudah beli cat, cuman sudah terlalu sore ini.
Bagaimana kalau nanti baru besok baru kami cat? Iya Pak, pasti saya cat. Pokoknya nanti Bapak pulang tuh sudah bersih, rapi, indah, cerah, mewangi begitu. Pokoknya mantap lah. Oke. Ya, terima kasih Pak Misar. Ma, ya sudah besok baru kita cat. Besok? Kalau gitu, Odet bisa ketemuan dulu sama Neng Nunu ya. Lu ngasih sesuatu, Ngeri. Kasih apa? Flowir. Flowir. Nalayu, woy. Berbeta, yuk. Ya, kok gara-gara saya? Ngeri. Itu memang Kang Oda taruh di tempat yang beracun. Genosida, jadi dia. Maksudnya bau ketek? Oke, Jack. Oh, Anji. Dengan Ibu Rani, ya? Ya, Ca. Iya. Kita ke pasar baru, ya, Bu? Iya, tapi ini taruh di mana? Ah, sini. Biar saya taruh. Be careful. Ya ampun, berat banget, Bu. Ya, yeah, it's a bit heavy. Karena isi dia sari. Oh, sari, ya. Ini pasti buat dijual, ya? Iya, di toko saya. Oh, iya. Jangan lupa dikancing. Ah, ya. Ini. Ya, aman ya. Cung! 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 Asik nih, ketemu favorit. Ini di sini nih, Pak. Tadi saya jemputnya di kosan ini nih. Tadi saya dikasih itunya tasnya sama kotaknya di sini. Ya, sebentar ya. Saya periksa dulu ya. Iya. Permisi. Permisi. Ada apa, Pak? Apa betul ini tempat tinggalnya saudari Devi? Iya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi Ibu tahu kalau dia pindah ke tempat lain atau pergi kemana? Wah, nggak tahu tuh saya. Ya sudah, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, mari Bu. Iya, mari. Cepet banget ya. Udah nggak ada ya tadi. Baru berapa jam yang lalu. Ring. Kenaon murku sunu itu. Tadi udah dipang, woy. Apa, Det? Layu. Nah, seneng gitu. Aceh itu emang sepertanda, Odet. Tanda naon? Bahwa semesta tidak mendukung akan cinta Odet ke Neng Nunu. Buktina, bunga layu berarti cinta pun layu. Bahaya. Oh, buketek. Iya dulu, iya. Tetangga si Kumar. Tetangga si Kumar. Cek. Tetangga ya. Sok. Ini rumah. Hah. Wah, tahu. Let's go. Dalam mana itu, Bang? Putilung. Putilung? Iya. Sok, aduh. Sok, aduh. Thank you. Sami-sami.